Dan salam sejahtera semua. Okey, menu ibu hari ini sambal tahu. Okey, ini tahu dia yang ibu dah potong dan set goreng. Dan bahan dia ibu ada lada kisar yang dah dikisar bersama bawang merah dan bawang putih. Dan sedikit bawang merah yang dihiris macam ni. Bahan-bahan semua dah siap. Sekarang kita mulakan menumis. Minyak dah panas. Sekarang kita tumis dulu lada yang kisar tadi. Bismillah. Tunggu sampai lada ni masak ya. Okay, lada ni dah garing. Dah masak lada ni. Kita letakkan sedikit air. Dah masukkan bawang tiris tadi. Sedikit garam cukupnya dan juga kuih ayam. Sekarang ibu letakkan sedikit saja santan ya. Untuk melemakkan lagi sambal ni. Okay, sekarang masukkan tahu. Okey, sambal tahu ibu dah siap. Ini dia sambal tahu ibu dah siap. Dah boleh makan sambalnya. Selamat mencuba. Terima kasih telah menonton hingga akhir.